Virus corona bisa dengan mudah ada di sekitar kita, salah satunya melalui uang. Karenanya Babinsa Kodim 0906 Tenggarong mengembangkan alat sterilisasi uang sederhana. Alat sterilisasi khusus uang ini diciptakan oleh Serda Nurdin, prajurit TNI Angkatan Darat di bawah jajaran Kodam 6 Mula Warman, Kutai Kertanegara. Box sterilisasi khusus uang ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu rak pemanas dan pengatur suhu. Suhu yang berasal dari bohlam diatur hingga mencapai 80 derajat Celcius, karena virus corona akan mati pada suhu di atas 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Karena box ini mampu menghasilkan suhu hingga 80 derajat, maka virus akan mati dalam waktu 10 menit saja. Berikut ini profil sterilisasi box khusus uang yang telah kami kembangkan, yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu rak, pemanas, dan pengatur suhu. Adapun cara pembuatannya sebagai berikut. Pertama, buat box dengan ukuran 40x20x15 cm. Setelah itu, setiap sisinya dilapisi dengan aluminium foil sebagai pemantul panas. Rangkai ketiga bohlam lampu sebagai sumber panas. Buat laci dengan dasar kasa untuk tempat uang. Yang terakhir, atur suhu pada 80 derajat Celcius. Alat ini telah diuji cobakan ke beberapa pedagang pasar di wilayah Tenggarong. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi dari Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Tim Liputan iNews melaporkan.